Dua unit kapal nelayan pemasok bawang merah ilegal ditangkap tim gabungan Polisi Air Polda Aceh dan Baharka Mabes Polri di perairan Selat Malaka. Kedua kapal yang ditangkap masing-masing KM Sempurna bermuatan 70 ton bawang merah dan KM Sumber Rizki bermuatan 20 ton bawang merah. Kedua kapal ini membawa bawang merah dari Malaysia dan Thailand. Petugas juga menahan 11 anak buah kapal yang merupakan warga Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Kapten Kapal KM Hayabusa AKP Eko Yulianto, kedua kapal tersebut ditangkap karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait izin impor. Kini kapal beserta barang bukti bawang merah telah diamankan di Pelabuhan Kuala Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Langsa, Said Maulana melaporkan untuk Aceh Video.